Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur bersama Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan wakilnya Wartono serta Forkompinda Banjarbaru melepaskan balon ke udara sebagai tanda dilaksanakannya perayaan puncak HUT Kota Idaman. Mengisi kegiatan yang terpusat di lapangan Murjadi Banjarbaru, turut digelar Expo bagi lembaga pendidikan sekolah, Pemko Banjarbaru dan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta maupun perusahaan swasta. Seremoni yang dikemas meriah juga menampilkan kesenian tari dari sejumlah sekolah. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sabri Nur mengharapkan pembangunan di Kota Banjarbaru semakin baik dan terintegrasi untuk menopang pertumbuhan ibu kota negara. Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan ini boleh dikatakan nanti salah satu provinsi yang menjadi penyangga berbagai macam hal. Ya pangan, ya sandang, ya semuanya lah insya Allah. Seperti ibu kota Jakarta dengan Bogornya, dengan Bandungnya, dengan provinsi-provinsi yang tetangganya. Sama seperti kita juga mengadu. Tapi yang jelas hari ini kita harus berjuang untuk rakyat sejahtera. Kita berharap pengumuman tahun ke-24 Kota Banjarbaru, dan Banjarbaru ini semakin maju, agamis dan sejahtera. Mudah-mudahan lebih juara lagi, bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan pembangunan dan program-programnya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya kita juga berharap Banjarbaru pembangunannya lebih arah kemandirian ke depannya. Kita berharap Banjarbaru bisa lebih mandiri lagi dan pembangunannya ini semuanya bisa berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sementara itu, UPT Samsat Banjarbaru yang membuka stan layanan pajak kendaraan memberikan hadiah kejutan bagi setiap pemilik kendaraan yang berurusan selama pameran. Badan Pendapatan Daerah Kalimantan, kami sebagai perwakilan dari Badan Provinsi membuka stan pameran yang mana nanti memberikan layanan kepada para pembayar pajak khususnya wilayah Banjarbaru, yang mana nanti mereka juga akan kita beri reward hadiah langsung untuk pembayaran pajak tahunan yang masyarakat berkunjung di stan Banjarbaru ini. Sementara itu, selain menampilkan pameran lembaga pendidikan sekolah, kantor arsip dan perpustakaan Banjarbaru turut menampilkan dokumen foto Banjarbaru di masa lalu. Tarasi Tompu, Duta TV, Banjarbaru.